Baik, saya kira terima kasih buat Kepala Kesatpol PP Utara yang sudah memfasilitasi latihan, yang tentunya latihan ini teman-teman dari tim pemadam dari Luhut Utara. Ya. Jadi ada instruktur yang kita sediakan dari tim pemadam Kota Makassar, ya, yang tentunya untuk mentransfer ilmu ini yang selama ini yang mana tim-tim yang kita kirimkan dari Makassar ini itu tim-tim dari ya, alumni di Ciracas. Tim rescue, ada tim rescue, ada Damkar 2, yang mana ilmu dari Damkar 2 ini kita transferkan ke teman-teman pemadam Utara. Jadi berjalannya kegiatan ini, alhamdulillah kita mencoba bagaimana melatih fisik dan mentalnya, termasuk skillnya. Ya. Saya kira skill yang diutamakan pada saat pemadaman yang ada di wilayah. Dan alhamdulillah sudah berjalan dan sekaligus kita praktekkan, nanti akan kita lihat dipraktekannya bagaimana pemadaman-pemadaman yang secara terstruktur itu bisa terlaksana, karena untuk memadamkan terjadinya kebakaran itu dibutuhkan memang respon time ini yang selalu kita titip beratkan. Jadi tadi telah kita melaksanakan simulasi penanganan kebakaran. Jadi terhitung teman-teman mulai dari terima informasi sampai ke TKK. Jadi untuk evaluasinya yang pertama mungkin lebih latihan lagi berlatih mulai dari respon time, penggunaan peralatan. Jadi mulai dari titik pertama daerah persiapan sampai dengan menuju ke TKK, sampai di TKK gelar peralatan sampai dengan keluar air pertama, evaluasinya yang pertama lebih latihan berlatih, penggunaan alat, perawatan alat, dan masalah standar
sesuai dengan SOP sudah benar, tinggal respontannya aja lebih diperbaiki, itu aja.